ini kita akan bahas dua senapan SCP. Yang ini Ruger tabung tanam mode 22. Tabungnya mode 22, larasnya mode 9, alur 12. Untuk seromongnya mode 22. Tekanan angin di 5000 PSI, tapi kita cari aman di 4000 PSI saja. Untuk tarikan 3 kali trek ya. Trek pertama 500 PSI. Trek kedua 1000 PSI. Untuk trek 3 jarang digunakan. Untuk popornya, popor klasik, kayunya kayu snorkeling, dan ini sudah menggunakan rel pingkan ini. Dan yang satu lagi ini kita bahas untuk senapan PCP laras dalam tabung ya. Jadi anginnya tuh nampungnya di sini, di laras. Larasnya sendiri panjang 65 cm. OD-nya OD 9. Alurnya alur 12. Dan ini berkapasitas angin tekanan di 3500 PSI. Untuk tarikan ini di 3 kali tarikan ya. 1 2 3 untuk pergi. Kita tarikan. Biasanya sangat indah. Selainnya menggunakan T-Eagle. Untuk popornya snorkeling dan sudah dilengkapi dengan pengaman ya, pengaman trigger. Main ini main. Popornya menggunakan snorkeling model klasik ya. Seperti orang-orang bilang mirip senapan impor senpi tepatnya. Dan semua senapan ini kita tidak punya stok ya. Kalau yang mau, yang berminat silahkan buka kolom komentar saya di deskripsi. Di situ ada nomor WA saya. Oke, kali ini kita akan bahas dua senapan angin PCP ya, Ruger tabung tanam sama LDT. Yang pertama kita bahas adalah Ruger tabung tanam OD22 ya. Tabungnya menggunakan OD22, laras panjang 65 cm, OD9. OD9 serobongnya pakai OD22. Dan popornya menggunakan kayu snorkeling model klasik. Iya. Dan untuk bobotnya pun tidak terlalu berat, ini sangat
ringan ya, untuk dibawa saat penting lusukan. Ini bobotnya enggak nyampe 4 kilo ya, cuma 3 kilo 8 on. Dan kali ini kita akan membahas untuk LDT PCP laras dalam tabung. Tabungnya menggunakan OD22, larasnya OD9, alur 12, panjang 65 cm. Untuk popornya sendiri menggunakan kayu snorkeling, dan asnya menggunakan as OD28 kuningan ya, ini full kuningan, LDT full kuningan, sangat tebal bahannya. Untuk kapasitas angin ini di tekanan di 3500 ya, aman. Terlainnya menggunakan T Eagle 416x44. Bobotnya ini di atas Ruger tebung tanam ya, ada 4 kiloan ini, soalnya ini bahannya tebal. Untuk Ruger ringan karena bahannya monel. Sangat indah dan elegan ini. Persis seperti senapan impor ya, Remington. Kali ini kita akan tes akurasi mau nembak sasaran genteng ya. Tebalnya berapa mili ya kira-kira? Nih, di sini nih. Coba kita langsung tes, ditengok. Ini jarak tembak kurang lebih 20 meter. Langsung remuk. Remuk ya, ini remuk nih. Oh. Tapi ini tidak tembus ini. Remuk. Yang ini buat sasaran LDT ya. Oke, kali ini tes akurasi LDT ya bersama Mas Budi Perbaking Jateng. Sasaran genteng. Langsung dites. Mantep bro, bolong. Powernya berarti bagusan LDT ini. Nih, lubangnya kayak janda ya. Berarti powernya bagusan LDT dibanding Ruger. Walau Ruger remuk ini. Pak Arif, gimana bro, barusan itu nembak di berapa kali shot itu? Dua kali track. Dua kali track, berapa anginnya keluar? 500. 500 ya. Yos, mantep. Lubangnya kayak janda itu. Ini senapannya LDT. Berarti powernya kalah ini punya saya nih, Ruger.